Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazani Rosli ingin berkongsi kepada anda semua beberapa tips ya, beberapa cara untuk memotivasikan diri kita di pagi hari. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anda perlu dengar sampai habis kalau boleh ya. Baik, yang pertama anda perlu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kerana apa tuan-tuan dan puan sekalian? Bersyukurlah sebab kita semua masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Kalau tak diberi peluang, maka mungkin kita dah mati sebelum ni, semalam ke dan sebagainya. Dan kita lagi masih ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka tips yang pertama, bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, tekad bermotivasi. Pasang niat dalam hati kita yang kita nak betul-betul jadi seorang yang bersemangat sepenuhnya. Ambil beberapa artikel-artikel motivasi pendek dan baca seminit dua tuan-tuan dan puan sekalian. Di waktu awal pagi, kalau boleh, jangan buka email, jangan baca surat khabar, dan lebih teruk lagi, jangan bergosip. Jangan bergosip sama kawan-kawan yang mungkin kita tahu dia suka bergosip. Sebab apa tuan-tuan dan sekalian? Ia akan menerbitkan energi negatif lalu menghalang anda daripada bermotivasi sepanjang hari. Baik, saya ulang balik. Tips yang pertama, bersyukur, bersyukur, bersyukur kerana masih lagi diberi kehidupan untuk lakukan yang terbaik hari ini, lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, tekad bermotivasi. Pasang niat, betul-betul kita nak jadi seorang yang bersemangat sepenuhnya. Yang ketiga, dekatkan diri dengan sesi motivasi. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bagaimana caranya kita ada slot Aikim di radio Aikim tuan-tuan sekalian. Slot motivasi pagi. Jadi luangkan masa 3 ke 5 minit untuk memberi motivasi kepada diri kita sendiri melalui sesi-sesi motivasi pendek ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, motivasi harus dijaga. Sebab kalau kita tak jaga, motivasi mudah turun. Kesannya, itulah kadang-kadang kita tak bersemangat, lemah longlai dan lemas. Sebab kita tak jaga motivasi. Saya ulang semula tips yang pertama, bersyukur, bersyukur dan perlu ada rasa syukur. Yang kedua, mesti tekad bermotivasi. Yang ketiga, dekatkan diri dengan sesi motivasi. Baik, yang keempat, dalam apa jua yang kita buat, mulakan dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila anda mula nak punch card, nak masuk kerja, baca bismillah. Semoga dengan usaha yang nampak kecil itu, ucapan bismillah mampu untuk menjauhkan diri daripada bisikan syaitan yang membuatkan anda lalai, mengantuk, macam tak cukup, orang kata macam tak cukup bateri je, macam tak charge je. Jadi kalau anda seorang pelajar, bermula daripada nak masuk kelas, duduk di kerusi, ya, ataupun masa mula nak buka buku, mulakan semuanya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga apa jua yang kita lakukan mendapat keberkatan juga. Masuk saja kerja, masuk saja kelas, bila kita bismillah, insyaAllah niat kita untuk buat perkara baik, dan bila kita istiqamah melakukan perkara itu, insyaAllah kita akan mempunyai peluang yang cerah untuk mendapat kecemerlangan dalam hidup kita. Baik, tuan-tuan puan sekalian, yang kelima,
Dan saya ulang balik, yang pertama bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, tekadkan diri untuk bermotivasi. Yang ketiga, dekatkan diri dengan sesi-sesi motivasi. Yang keempat, dalam apa juga keadaan, mulakan dengan bismillah. Yang kelima, set target kemajuan diri sendiri. Tuan-tuan dan sekalian, secara jujurnya ini memang kurang. Kita fokus bila kita keluar rumah, nak pergi kelas ke, nak pergi kerja je, kita tak tahu apa yang kita nak capai. Betul tak? Di saya sendiri, bila kita keluar, kita tak tahu apa yang kita nak capai. Betul tak? Kita keluar ikut je. Tuan-tuan dan sekalian, kita nak sampai, mungkin kita nak kerja je, lepas tu nak balik rumah, nak berehat, lepas tu nak makan, lepas tu nak minum, nak tidur. Sebagi bangun, buat perkara yang sama berulang kali. Tuan-tuan dan puan sekalian, hidup kita ni bagai dalam satu bulatan. Betul tak? Satu situ-situ je. Jadi mulai hari ni, set target kemajuan diri kita. Ubah sikap. Bila kita set target apa yang kita nak capai, lagi best lagi tuan-tuan sekalian, setkan untuk setiap hari. Jika anda seorang pelajar, set target berapa bab yang anda nak ulang kaji, berapa buah buku yang anda nak baca dalam minggu ni, berapa soalan anda nak tanya pada pensyarah atau guru anda nanti. Jika anda businessman, jika anda seorang usahawan, set target berapa jualan yang anda nak capai hari ini dan berapa keuntungan yang anda nak dapat hasil daripada bisnes anda. Dan set juga apa yang anda nak belajar dalam bisnes anda hari ini. Dan itu tadi pelajar, lepas tu usahawan, dan jika anda seorang pekerja, set berapa tugas yang anda nak siapkan dan set limit masa untuk anda menyiapkan segala tugas-tugas anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kecakapan seseorang pekerja dinilai daripada kepantasan, ketepatan dan kekemasan. Baik, itu untuk poin kelima, iaitu set target kemajuan diri sendiri. Secara ringkas yang keenam, lihat warna yang cerah, iaitu warna cerah mampu untuk mempengaruhi mood kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini kita boleh test sendiri, insyaAllah akan berkesan. Tuan-tuan dan sekalian, dekatkan diri kita dengan benda-benda yang warna cerah, sebab insyaAllah dia mampu untuk merubah mood kita menjadi lebih positif, lebih energetik dan lebih ceria, insyaAllah. Baik, yang terakhir, penuhkan hati kita dengan kemaafan di pagi hari. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Apabila kita lepaskan segala yang dulu-dulu, ya, apabila kita maafkan orang di pagi hari, apabila kita maafkan kesalahan kesemuanya daripada dulu sampai sekarang, lepaskan dendam, rasa tak puas hati tu, geram, sakit hati tu, dan sewaktu dengannya, jika kita ada perkara-perkara ni, lepaskan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah perkara-perkara ini sebenarnya yang menghalang motivasi kita bersama, insyaAllah akan menjadikan kita seorang yang bersemangat, seorang yang akan ke depan, seorang yang positif, insyaAllah. Baik, saya ulang semula tips-tips yang saya kongsikan untuk memotivasikan diri kita di pagi hari. Yang pertama, bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, dekatkan diri untuk bermotivasi. Yang ketiga, dekatkan diri kita dengan sesi-sesi motivasi. Yang keempat, dalam apa jua yang kita buat, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, set target kemajuan diri sendiri. Yang keenam, lihat warna cerah. Yang ketujuh, penuhkan hati kita dengan kemaafan. Itu sahaja daripada saya, Syazani bin Rosli. InsyaAllah jika anda ada sebarang cadangan, komen dan sebagainya, boleh nyatakan di ruangan bawah. Dan anda juga boleh like
dan share kepada rakan-rakan anda jika ini anda rasakan sangat bermanfaat untuk diri anda dan juga diri orang lain. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.